Pemirsa, sebuah rumah makan di Kabupaten Cianjur terbakar pada Rabu pagi. Diduga kebakaran disebabkan adanya kebocoran dari tabung gas. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Beginilah video amatir yang direkam oleh warga saat sebuah rumah makan di Jalan Raya Cugenang, Kabupaten Cianjur terbakar pada Rabu pagi. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah makan. Sementara kebakaran yang terjadi diduga akibat adanya kebocoran dari tabung gas saat salah seorang karyawan rumah makan tersebut sedang memasak. Kebakarannya seperti apa, Pak? Jadi tadi kami terima laporan dari warga sekitar lewat telepon jam 6.30. Terus kami muncul sekitar jam 7.00. Terus kejadian yang sebenarnya berawal dari tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam petugas berjibaku untuk proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV.